Klub amatir saja bisa kalahkan U17. Komentar mengejutkan pelatih klub Jerman sebut Indonesia belum bisa bersaing di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 memang sedang menjalani TC di Jerman untuk menghadapi putaran final Piala Dunia yang diadakan di Indonesia pada awal November nanti. Timnas U17 ditempa di Jerman agar bisa bersaing di Piala Dunia. Sebab saat melakukan TC di Indonesia memang belum menemukan gaya bermain yang pas dengan skuad yang ada. Namun semua orang masih ragu dengan Bima Sakti karena dianggap belum layak memimpin sekelas Piala Dunia. Karena ini adalah pengalaman pertama Bima Sakti di kancah dunia. Karena sebelumnya Bima Sakti menangani U17 yang hanya bertanding di lingkup Asia Tenggara saja. Sebab itu pula kekhawatiran para fans Indonesia semakin menjadi-jadi. Bahkan dalam uji cobanya di Jerman, beberapa kali Indonesia mengalami kekalahan walau bermain dengan tim amatir. Hasil ini menambah ketidakpercayaan pengamat dengan elektabilitas yang Bima Sakti miliki. Hal itu membuat keraguan seluruh masyarakat semakin besar dengan permainan Timnas Indonesia U17. Meski sudah ada tambahan pemain keturunan yang bisa menjadi pondasi kuat yang dimiliki Timnas kali ini. Namun, untung saja, Bima Sakti masih didampingi oleh Frank Wormuth yang masih bisa memperbaiki masalah di Timnas Indonesia U17. Frank Wormuth memberikan beberapa opsi pemain keturunan yang alhasil menambah kekuatan nyata di skuad Timnas Indonesia. Masuknya Amar Berkik, Wilbert Jardim, serta Choi Yun Damanik adalah rekomendasi resmi yang dibuat oleh Frank Wormuth karena melihat skuad Timnas Indonesia tak berkembang dengan jajaran pemain yang ada. Pelatih klub Jerman komentari kualitas Timnas U17. Mengalahkan Timnas Indonesia membuat pelatih klub Jerman memberikan komentar bahwa skuad Indonesia belum layak bersaing di Piala Dunia. Minimnya strategi membuat para pemain Indonesia hanya bermain monoton. Meski terlihat ada perkembangan berkat adanya pemain keturunan, namun tetap saja gaya main Timnas Indonesia masih minim variasi.
Sangat mudah menebak arah serangan timnas Indonesia. Jika tidak menggunakan bola lambung, ia pasti selalu menyerang lewat sisi sayap tanpa adanya tusukan yang berarti. Hal itu diungkapkan oleh klub yang menang atas timnas Indonesia. Karena Jerman adalah negara sepak bola, mereka tahu level U17 Indonesia masih jauh di bawah jika akan bertarung di Piala Dunia. Gaya bermain masih terlalu mentah. Tanpa adanya variasi serangan yang cukup baik, itu membuat serangan Indonesia begitu mudah ditebak. Ungkap pelatih Kohn setelah pertandingan. Dan apakah kalian setuju dengan statement pelatih klub Jerman itu jika Indonesia harus berbenah cepat karena kita sudah tak punya waktu banyak sebab jadwal sudah ada di depan mata? Nah, menurut kalian gimana nih gengs gaya latihan dan taktik yang telah Bima Sakti bangun untuk timnas U17 sampai saat ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.